Nah, baik untuk acara selanjutnya yaitu tentang pengukuran klorofil pada daun. Nah, di sini ada beberapa metode yaitu ada destruktif dengan cara menghancurkan sampel daunnya dan juga non destruktif. Nah, yang non destruktif itu tidak menghancurkan sampel. Jadi pakai alat. Salah satu alat untuk mengukur non destruktif yaitu ada SPAD atau Soil Plant Analysis Development bisa juga pakai chlorophyll meter atau disebut juga chlorophyll meter. Nah caranya itu mudah saja kayak pakai kalkulator. Jadi ini ada on -off nya terus ini untuk menghapus data, ini untuk rata-rata dan ini untuk tampilannya. E, jadi nanti sistemnya cara kerjanya itu daunnya dijepit di ini di tengah-tengahnya.